Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamuna fa'a fi ulumi fi darini amin. Al hayatu wal kudratu wa annahu hayyun qadirun jabbarun qahirun la ya'tarihi kusurun wala ajazun wala ta'khudhu sinatun wala naumun wala yu'ariduhu fana'un wala mautun. Al-hayatu wal-kudratu, Allah bersifat hayat, hidup, wal-kudratu dan kuasa. Allah hidup dan Allah kuasa. Wa annahu hayyun, dan bahwasanya Allah maha hidup. Qadirun, Allah maha kuasa. Jabbarun, maha perkasa. Qahirun, ya, maha kuat, ya. La ya'tarihi kusurun, Allah tidak bersifat kurang. Wala ajazun, dan murah dan lemah. Allah tidak bersifat kurang, kekurangan, dan juga tidak bersifat lemah. Allah maha kuasa. Wala ta'khudhu sinatun, dan Allah tidak ngantuk. Wala naumun, Allah tidak tidur. Jadi beda dengan kita. Kalau kita ada ngantuk, kita ada tidur. Kalau Allah enggak ada tidur, enggak ada ngantuk. Wala yu'ariduhu fana'un wala mautun, dan tidak datang kepadanya oleh sifat hancur dan mati. Wa annahu zul mulki wal malakuti, dan bahwasanya Allah yang mempunyai kerajaan alam dunia dan alam malaikatnya. Wal izzatu wal jabarut, dan bahwasannya Allah mulia, ya. Jabarutnya kekuasaan Allah yang mempunyai kekuasaan. Wal izzati, ya. Wal jabaruti, ya. Zul mulki wal malakuti. Wal izzati wal jabaruti, yang mempunyai kemuliaan dan kekuasaan. Lahu sultan wal qahru wal khalqu wal amru, sama bagi Allah mempunyai kekuasaan, dan bagi Allah mempunyai sifat qahar, ya, perkasa, mengalahkan. Wal khalqu, dan menciptakan. Wal amru, dan memerintah, sifat Allah. Jadi sifat Allah ini semuanya, yang kerjain ini, yang melakukan ini Allah Subhanahu wa taala. Alam jagat raya ini bisa berputar, beraktivitas silih berganti hari, ada siang, ada malam. Ini bisa gelap nih, malam nih. Nanti siang bisa terang. Coba kita pikirin. Kalau enggak ada yang maha kuasa, enggak mungkin begini. Iya. Iya. Orang yang ateis, sesungguhnya dia punya Tuhan. Secara ta'rif, ya. Dia bilang enggak punya Tuhan, sesungguhnya dia punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Pikirannya. Mengandalkan pikiran.
wassamawatu matwiyatun biyaminihi, dan langit itu terlipat dengan ya dengan kanan, dengan kekuasaannya, tangan kanannya maksudnya dengan kuasanya. Jadi semua yang terjadi di alam jagat raya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Angin bertiup dari barat ke timur ya, atau sebaliknya. Air ombak ya berjalan, laut sedalam ya yang sangat dalam. Udara berputar, langit berlapis-lapis, tanah berlapis-lapis, bergerak semua alam jagat raya ini. Kalau enggak ada yang maha kuasa, enggak mungkin bisa terjadi. Contoh kecil yang kita bisa lihat saja, sepeda katakan. Sepeda yang kecil yang kayak begitu, dia enggak bakal bisa berjalan tanpa ada yang jalanin. Itu yang kecil sepeda. Bagaimana kalau alam jagat raya yang penuh dengan keindahan, kecantikan, siapa saja ya pasti kagum melihatnya, dan bahkan tidak bisa terbayangkan di benak siapapun untuk bisa menciptakan ini, saking apanya, saking mulianya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau umpama kita ditanya sepeda ya, sepeda bisa enggak ente bikin sepeda? Ya, insyaallah kita jawaban kita yang seorang yang ya semangat, seorang yang cerdas, kalau saya belajar jawabannya, kalau saya belajar saya bisa. Tapi kalau umpama alam jagat raya ditampilkan, dihadapkan kepadanya, lalu dia berikan pertanyaan, ente bisa enggak bikin pohon? Pohon apa? Yang gede-gede, pohon toge, bisa enggak? Angkat tangan. Saking apanya? Saking mulianya ciptaan Allah, saking hebatnya ciptaan Allah, tidak terbayangkan di benak pikiran kita. Jangan jauh-jauh apa yang ada, anatomi tubuh kita. Begitu indah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah yang mengalir dalam tubuh kita, begitu hebatnya darah kita yang mengalir dalam tubuh kita. Lihat, kita perhatikan, kita punya darah. Kita punya darah macam-macam nih. Golongannya ada. Subhanallah. Bahkan kirain kita walaupun darahnya sama warnanya merah, darah manusia dengan darah kucing beda. Darah kucing dengan darah kebo beda. Kali umpama manusia kurang darah, perlu adanya ditambahin darah. Umpama nih orang nih kekurangan darah, darahnya kurang, perlu ditambahin darahnya. Ambil potong kucing aja, pakai darah kucing, kagak bisa. Beda darah kucing dengan darah manusia. Allah punya ciptaan begitu dahsyatnya. Ini kebo habis dipotong, sayang-sayang darahnya, tadain aja dah. Ya. Taruh buat sumbangin nanti di rumah sakit, enggak bisa. Saking mulianya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Indahnya, hebatnya, agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bodoh sekali orang yang tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Beruntunglah kita, kita berada di sekeliling orang-orang yang percaya dengan adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwasanya ada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahul munfaridu bil khalqi wal ikhtira'i al mutawahhidu bil ijadi wal ibda'i, dan bahwasanya Allah Maha Tunggal dengan menciptakan ya, sama menciptakan juga ikhtira. Allah menciptakan semuanya dengan seorang dirinya, enggak ada yang lain, enggak ada temannya, enggak ada kawannya, enggak ada relasinya, enggak ada pembantunya. Allah ciptakan langit sendiri, Allah ciptakan bumi sendiri, Allah ciptakan udara sendiri, Allah ciptakan langit sendiri, semuanya sendiri.
tanpa bantuan yang lain, Al-Munfarid. Allah Maha Esa, Allah sendiri melakukan semuanya. Beda dengan kita, kalau kita ini perlu bantuan, kalau kita sendiri enggak bisa. Makanya dikatakan dalam ilmu sosial, manusia itu makhluk sosial, manusia itu makhluk yang enggak bisa hidup tanpa yang lain. Makhluk yang membutuhkan yang lain. Kita butuh yang lain. Siapa yang enggak bisa, yang enggak butuh dengan yang lain? Sekalipun dia hidup di hutan, sekalipun dia hidup di tengah lautan, pasti dia butuh dengan selain dirinya. Siapa yang enggak pernah butuh? Semuanya, apalagi kita tinggal di sini, butuh. Makanya kita jangan suka mencela tetangga. Tetangga kita itu, ya, sekarang boleh jadi dia enggak kita butuhkan, tapi satu saat nanti kita akan butuh kepadanya. Na'udzubillah, kalau kebakaran siapa yang nolongin pertama? Tetangga kita. Kalau kebanjiran siapa yang nolongin pertama? Tetangga kita. Artinya kita butuh. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat. Sendiri Allah lakukan itu. Khalaqal khalqa wa a'malahum, dan Allah menciptakan makhluk dan amal-amal perbuatannya. Jadi yang menciptakan ini makhluk Allah. Semua, bukan hanya zat tubuhnya saja yang Allah ciptakan, semua perbuatannya Allah ciptakan. Ada orang memuji kita, itu Allah. Ada orang mencela kita, itu Allah. Maksudnya Allah yang gerakkan itu. Allah izinkan dia bergerak begitu. Maka kita, ketika kita dicela sama orang, jangan kita lihat semata-mata orang itu. Ketika kita dipuji sama orang, jangan semata-mata ngelihat orang itu. Lihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lihat Allah, insyaallah penuh kontrol. Tapi kalau ketika kita lupa kepada Allah, maka kita akan lupa diri. Nafsu akan jadi tuntunan kita. Orang bagi duit kita, yang kita lihat siapanya? Allahnya. Alhamdulillah, ya Allah, kau telah beri aku rizki. Yang bagi duit kita, makasih ya. Insyaallah duitnya akan kita gunakan sesuai apa yang Allah inginkan. Tapi ketika kita ngelihat bukan Allahnya, yang kita lihat orangnya, Allahnya lupa. Satu saat kalau ada orang itu memerintahkan kita melakukan kejahatan, kita akan tunduk sama dia tuh. Makanya kalau hati kita belum kuat, jangan suka pernah nerima duit sogokan itu ya. Jangan pernah ya menerima duitnya. Kalau sogokan itu dahsyat. Apalagi dikasih duitnya banyak, enggak tanggung-tanggung. Duit yang belum pernah aja ngelihat 1 miliar aja. Dikasih 1 triliun apalagi. Dia belum pernah punya duit 1 triliun. Dikasih duit 1 triliun jadi jaksa. Itu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. 1 triliun. Dia belum pernah ngelihat duit 1 triliun. Dikasih duit 1 triliun ngap-ngapan. Zaman sekarang kan begitu nih, zaman sogok-sogok. Astagfirullahalazim. Pernah ada orang datang kepada saya, dia minta pilih partainya. Kalau saya mau orang yang mau terus terang aja, saya terima duitnya tapi saya enggak tusuk, boleh enggak? Tapi udah kadang apa, bagi duit, duitnya udah dikeluarin ya. Ya, udah datang ke rumah. Ya udah. Ya udah enggak apa-apa dah. Men besok kagak datang lagi.
Artinya apa di situ? Kita tunjukkan kalau kita itu bukan karena duit. Kalau ente mau bagi duit, saya terima. Orang bagi masih gak terima. Tapi saya gak bakal nusuk punya ente. Apa dong? Rahasia. Gitu. Wa qadara ya arzaqahum wa ajalahum, dan ia yang mentakdirkan rezeki mereka dan ajal mereka. Jadi Allah yang mentakdirkan rezeki dan ajalnya. Allah yang mentakdirkan rezeki dan ajalnya. Jadi kita ini yang memberikan rezeki kita Allah. Wa qadara mentakdirkan, maksudnya mengkodok, mengkadarkan, memberikan rezeki kita itu Allah Subhanahu wa taala. Berapa rezeki kita, banyak sedikitnya, Allah yang kasih. Duit kita segini Allah, duit kita segitu Allah, lagi banyak-banyak, lagi dekat, lagi dikit-dikit. Insyaallah pilihan Allah tuh yang terbaik. Berapa banyak nih, kita ini orangnya pengennya banyak aja. Berapa banyak orang ketika dikasih banyak lupa. Lupa diri. Ketika duitnya banyak, tadinya rajin ngaji, enggak datang ngaji. Kemana? Jalan-jalan ke puncak. Ketika lagi susah, rajin banget ke masjid. Berarti apa? Ya. Berarti apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik. Jadi terima aja apa yang ada. Jadi yang terbaik itu yang mana? Yang kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita lakukan yang diridhoi oleh Allah. Rumahnya jadi baik, kenapa? Rumahnya dibuat yang baik-baik, buat pengajian, buat silaturahim. Motornya jadi baik, buat apaan? Motornya buat yang baik-baik, buat pergi kerja, buat nganterin orang, buat bantu orang. Mobilnya jadi baik, kenapa? Buat yang baik-baik. Duitnya jadi baik, buat apa? Buat bantuin orang, sedekah. Wa ajalahum, dan ajal mereka yang kadarkan Allah. Berapa banyak orang yang paginya sehat, siangnya mati. Allah udah punya ketentuan segitu. Iya. Iya. Entar, entar. Itu kan perlu jadi pemikiran. Iya. Ajalnya ini, ajalnya ya, Allah udah tentuin ajal kita. Kapan kita mati, kapan kita ya habis umur kita, Allah yang tentuin semua. Ada orang udah tua, udah nenek-nenek, dikata mati tapi masih napas. Iya. Dikata hidup tapi kagak bisa ngapa-ngapain. Mau keluarganya udah cepet mati dak, tapi orang tua takut durhaka. Kenapa begitu? Kuasa Allah. Kuasa Allah. Maka kalau begitu bagaimana munajat biar kenceng kepada Allah, biar dimudahkan semuanya. Udah didatengin kiai anu, kiai anu, ustadz anu, ustadz anu, bahkan orang saketi, orang saketi. Kata kita datengin supaya apa? Biar cepat mati. Tapi ketika didatengin enggak mati-mati itu orang. Kenapa? Kuasa Allah. Iya. Allah semuanya, semuanya Allah.
Makanya ketika kita dipanggil kita untuk berdoa, ada orang enggak mati-mati ini susah banget matinya, dipanggil kita gantungkan kepada Allah. Baca yang kita bisa, lalu minta kepada Allah bahwa kita enggak punya apa-apa, kita enggak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Mudah-mudahan sampai. Kita pulang meninggal dunia. Siapa yang kerja mudah itu? Allah, bukan kita. Orang ingat enggak jasa kita, biarin aja. Kenapa? Karena yang punya Allah, bukan kita. La tuqsa maqduratuhu, tidak bisa dihitung ya akan segala yang ditakdirkan Allah, yang dikadarkan Allah, enggak bisa dihitung. Wa la tatana'a ma'lumatuhu, dan tidak bisa habis segala yang diketahui. Enggak. Apa yang ditakdirkan oleh Allah enggak bisa dihitung saking banyaknya. Apa yang diketahui oleh Allah enggak bisa pernah habis. Banyak sekali. Kita manusia makhluk yang lemah. Makhluk yang enggak tahu apa-apa dan makhluk yang ya enggak bisa apa-apa. Allah semuanya yang kuat, yang bisa apa-apa, semuanya Allah. Pengen tahu kalau kita ini enggak bisa apa-apa, yang gerakin semua Allah. Lihat ada orang yang setruk. Setruk, truk, langsung kakinya semper, tangannya semper, mulutnya mengok. Astaghfirullahalazim. Dia udah berusaha ke dokter anu, orang pinter anu, tapi kagak bisa-bisa. Udah tetap begitu aja jalannya. Menandakan apa? Bahwasannya kita enggak mampu untuk melakukan itu. Yang kuasa, yang mampu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mintanya kepada Allah, lindungnya kepada Allah, jaga dan jaga. Allah. Maka itu rutin apa yang diperintahkan. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Jangan suka zalimin orang, jangan suka sakitin orang. Nanti disumpahin sama orang. Kan kadang begitu. Suka lihat orang yang suka nyakitin orang. Emang sih dia duitnya banyak, tapi suka nyakitin orang. Walaupun rumah sakit dia sanggup bayar, bukan bayar doang, jebeli masih sanggup. Tapi dia punya dosa yang besar, apa nyakitin orang. Orang ketika disakitin sumpah, gue sumpahin dia sakit mulu. Doaul mazlum mustajabun, doa orang yang dizalimin mustajabah. Karena banyak nyakitin orang, akhir umurnya sakit melulu. Akhirnya sakit merana, meninggal dunia. Lama sakit. Makanya jangan suka kita zalimin sama orang. Ya. Prinsip kita adalah suka memaafkan orang. Biar kita dicela, dihina, diomongin, dimaki. Biarin, dijelek-jelekin kita, maafin aja semua orang. Maafin aja, sakit emang sakit, manusia. Tapi manusia yang hebat diantaranya adalah yang mampu memaafkan orang walaupun dia tidak minta maaf sama kita. Kalau bisa sih kita jangan dizalimin, tapi lebih baik dizalimin daripada menzalimi orang. Wallahu a'lam bishawab. Al-ilmu.